Pemerintah melalui Kementerian Keuangan tengah memproses santunan sebesar 36 juta rupiah bagi petugas KPPS yang meninggal dunia saat menjalankan tugas. Nominal tersebut ditetapkan berdasarkan referensi yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Aku nggak ada statement, tapi kita sedang proses terus saja, ya. Itu ya. Soal yang tapi kalau sampai 36 juta itu kita menggunakan referensi yang KPU yang sampaikan itu sesuai mungkin referensinya dengan BPJS Tenaga Kerja. Jadi standarnya menggunakan itu, ya. Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara ke wilayah luar Pulau Jawa. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Malam.